Halo pecinta bonsai dimanapun Anda berada, semoga di sore yang cerah ini kita masih diberi kesehatan, keselamatan, panjang umur, cukup rezeki rezekinya. Amin. Kali ini saya akan membuat tutorial cara membuat bonsai on the rock dari bahan yang sangat sederhana, bahan ilang-ilang masih kecil wujudnya, karena kita nggak ada bahan, ada cuma ini. Kita akan membuat tutorial membuat bonsai ilang-ilang. Dan untuk batunya nanti kita akan pasang di batu ini. Oke, simak terus, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Simak terus. Penampakannya setelah nanti batu tertutup kerut seperti ini lebih aman. Biarkan hidup dulu, nanti kita bentuk lagi, kita kawati lagi seperti itu. Pantau terus, kita akan perkembangannya, kita akan upload lagi. Kita berjanjian terus di Poka Pucah Desa. Terima kasih.